sebagai wujud antisipasi pemerintah dalam mempersiapkan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pengecekan di beberapa gudang tempat penyimpanan bahan pokok yang ada di Kota Jambi untuk memastikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Kota Jambi tercukupi hingga akhir tahun 2022 ini. Guna mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok yang ada di Kota Jambi, serta mengantisipasi kenaikan angka inflasi, pemerintah Kota Jambi telah melakukan pengecekan di beberapa gudang tempat penyimpanan bahan pokok yang ada di Kota Jambi. Kepala Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Jambi, Amirullah, menyampaikan bahwa kebutuhan pokok yang ada di Kota Jambi saat ini masih tersedia sangat banyak di gudang penyimpanan. Dirinya juga memperkirakan bahan pokok yang dimiliki pemerintah Kota Jambi sangat mencukupi hingga akhir tahun ini. Kalau untuk perkiraannya Pak, sampai kapan ya Pak mencukupi? Sampai sementara ini lewat tahun baru masih banyak stok. Masih Sandi, Cek TV, melaporkan.